Berapa sih pengaruh MK menurut kalian? 10. 10. Berarti kita ganti koefisien MK menjadi 10. Berapa dari 1 sampai 10 pengaruh bansos? 3. 3. Berapa soal konten media sosial dari 1 sampai 10? 8 lah ya. Sekarang ini apa nih? Konstan ini. Konstan itu ketika ini 0, ini 0, ini 0, keterpilihannya tetap dengan nilai tertentu. Makanya biasanya itu konstan itu 3 atau 2. Artinya apa? Ketika nggak ada bansos, 3 kali 0 sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kasia Vera, dosen Prodi Sosiologi FISIP Umrah. Saya merupakan pemateri hari ini dalam kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah dengan materi mengenai pedoman penulisan skripsi. Dalam kegiatan pelatihan ini, kami mendiskusikan bagaimana sistematika penulisan yang benar, baik dalam proposal penelitian, kemudian juga skripsi. Kami juga mendiskusikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat penulisan proposal dan skripsi yang sering terlihat pada saat mahasiswa sidang. Kemudian di dalam kegiatan ini, partisipasi mahasiswa itu begitu aktif, terlihat dari antusias mereka untuk bertanya, kemudian juga mendengarkan. Semoga dengan adanya pelatihan ini, mahasiswa-mahasiswa ini mereka lebih paham dan tentunya untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan dalam penulisan proposal dan skripsi nantinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Raja Musyafa Abiu Safana. Saya dari Prodi Sosiologi, Angkatan 2022, semester 4. Nah, kesan saya mengikuti karya tulis ilmiah ini yaitu saya bisa mendapatkan wawasan dasar mengenai awal-awal mula skripsi dan juga saran saya ke depannya, semoga kegiatan ini tetap berkelanjutan di semester-semester yang akan datang. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Dea Dwi Agustin. Saya dari Prodi Sosiologi, Angkatan 2022. Kesan dan pesan saya mengikuti pelatihan ini, saya bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara penulisan skripsi yang benar.